antara keluarga saya masih ada yang nyabung. Ajam menyabung. Tapi bukan ayah, tapi kutek. Alias paman. Kutek itu jauh dari rumah. Bagaimana caranya dakwah kepada dia? Menurut saya dia itu sudah tahu, tapi tidak boleh tetap saja ya kalau solusinya. Pertama, orang ada wakak jentuh mangkat dari ateh. Ateh andi ninsar, ateh andi belas, ateh andi rahmah, rahmatan muhammadiyah. Ninsar, takut celaka. Ninsar, ninsar. Karena berangkat dari ninsar, masteh seeka pikir, itu dari masyarakat sukses. Langkah senomor dua, banyak doa, kong lakong yang dalam sujud, kong lakong yang dalam tengah malam. Buka aki ya Allah, ateh nakutu ya Allah, buka aki ateh nakutu. Langkah nomor dua, langkah nomor telo sama. Ini kayak kocak fiqhud da'wah. Kuti andi tolong, andi perlo tolongi. Sama. Dan lambat pada mekanisme dakwah. Orang yang langsung, kek, mutaulih ke kecoba dia. Atau pada orang yang masuk Islam, baik mencari doa, nyari ngaki dengan ego, pengen. Ya tak, no. Bahasa Dr. Zakir Naik, orang itu akan langsung terpancing ketika melihat kita senang, santai, nyaman. Jadi beliau, Dr. Zakir Naik, ketika Andi datang ke kafir atau bersama jemaah dalam at-tim, kalau bah langsung, lo bahasana, entar. Pertama, menunjukkan di rumah ke masjid, seneng atau ben orang, sekanjaan nikah, adu'a aki, asam penduk. Orang ini tertarik dengan sendirinya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi nikah terus, jadidik. Bahkan banyak badan yang situ, seorang Jepang masuk Islam gara-gara antara bisnis dan ke Yaman. Numpak taksi, taksi negara jentuh, mangkat, ternyata koper cekak, SPC miliaran. Miliaran, jutaan dolar, miliaran. Mungkin 100 miliar. Ya mbah kebeli jendul, mbah banjir. Ya kan siapa saya kebeli jendul. Posang, telo hari telo malam, taksi ini ke lo alak. Ntar nyari orang Jepang. Kerja. Oleh telo hari telo malam, ketemu, ikabala, ya bisa naga kecekak. Kok sempat lapor do Pak Mandeman, gitu tadi ketemu. Ibadah ini terakhir boleh. Pada lupa, sering Jepang atas di atas nama saya Raben nomor. Ala kulihal kan lah putus asa. Mau tahu apa beli bisa. Bisa, biar kita kalah. Jadi kaki kalah, uis aman kaki. Ada apa-apa boleh. Orang yang rampok depan aman, depan itu muk. Ibu piara orang. Ini kebetulan tahu saya rampok. Ngalak, tedung, sekian bisa banyak. Jadi melihat. Enjak. Ada apa kaki minta ngalak? Tak agama alarang. Perasaan. Baru dikaji, akhirnya iya, di akhlak rokiah, akhlak setengah kemudian semacam, ini kayak fiqhuddak. Kemudian, ketika ada ketertarikan, ke didik, kebenar. Iya, Yaman, ini serah anjam di Yaman. Salah beri itaji. Ewa jomu, ewa kuat, ewa anu. Kita anjak, angin. Tak budi cukup cak, ewa cukup kaki aja. Kakan orang yang sangat terjun, gitu saya. Sebagai ayat tua bi ajam. Lupa ada remian bapak ni beri taji beri pedangnya. Tak neng buru pun semacam meja getok. Ni kan bahasanya orang ni kebeda orang lo senang digurui. Ni en ni lama lah. Ni kebahasa kan tak malah. Encang ni kan acara keongkun nayan. Ini bahasa lo nyerang, tapi bahasa dalam menyampaikan pihak-pihak tanya, menyampaikan dengan cara, dengan bahasa anu, jelah nyaman aku tesatuaan, bahasa tanya ini kefik udak sambian, lebih paham beda orang ini kan dibakat lakar ketika ngocak, ini tak langsung ngocak ya, engkau terlalu desah ini, ya leng-leng gitu. Encang ya ku tak daya. Saya kan maksud daya kan ki aleng-leng. Demaman-demaman atar-potar. Beda orang yang saya katakan.